Usaha menyelamat seorang kanak-kanak yang terjatuh ke dalam perigi di Zabul, Afghanistan berakhir dengan perkabaran duka. Haidar hanya mampu bertahan selama 3 hari selepas pelbagai usaha mengeluarkannya berdepan kebuntuan. Kematian Haidar disahkan penasihat kanan Kementerian Dalam Negeri Taliban Anas Haqqani dalam tweet miliknya. Kanak-kanak berusia 5 tahun itu dikatakan terjatuh ke dalam perigi sedalam 24 meter sejak 3 hari lalu. Menerusi rakaman kamera yang disalurkan ke dalam perigi, mangsa tersekat pada batu di kedalaman 10 meter. Kematian Haidar mengimbau kembali tragedi yang menimpa Ryan Auram yang terjatuh dalam perigi sedalam 32 meter di Maghribi 2 minggu lalu.